Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat subscriber dimanapun anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini jumpa kembali di channel M Cupri Kalbut. Oke, sekarang kita akan terbang ke sana guys. Udah ada matahari sana ya. Pagi-pagi ini jam 7. Tapi anginnya udah lumayan kenceng tuh. Anginnya udah lumayan. Oke, udah kalibrasi. Kita mau langsung take off ya dari persawahan, area persawahannya. Mau ke Kota Benda. Oke, Benda Sirampok ke sana ya. Udah berapa bulan nggak dieksplor sebelah sono ya. Oke, jangan di skip-skip videonya, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke. Yuk kita terbang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke guys, langsung saja kita arming. Bismillahirrahmanirrahim, arming. Arming, ready to fly. Oke, dia agak miring ya. Anginnya udah kenceng di atas. Hati-hati. Tuh. Anginnya udah kenceng banget. Turunin gimbal. Anginnya udah mulai datang, ngeri banget. Oke. Mudah-mudahan aman lah ya. Baru kali ini mau explore lagi ke Kota Benda, Desa Benda ya. Oke. 60, kita ke kiri, kanan. Yuk kita langsung gom ya. Gom maju. Speed 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung ngancleng, kecepatan tinggi karena anginnya udah cukup kenceng ya. Dia mulai melawan angin. Oke. Dia mulai melawan angin karena anginnya sangat kencang sekali. Ke kiri dikit biar ngepas. Oke. Dia udah ada angin sih ya pagi-pagi ya. Oke, di kecepatan tinggi ya. Ayo, buru. Jangan sampai baterai habis, tuh kelihatan anginnya ya, udah kenceng ya. Turunin gimbal. Terus. Tuh. Anginnya di sana juga udah lumayan kenceng ya. Di sana udah ada matahari ya. Matahari udah nongol, sebelah sini belum, dingin banget. Oke. Jadi di sini ada tower ya. Kemarin lihat postingan temen nyangkut di tower ya. Ngeri banget. Waduh. Jangan sampai deh. Ngeri banget. Jangan di-skip videonya, guys. Oke, tonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya ya. Oke. Biar semakin semangat dalam bikin ekspor tempat-tempat yang bagus. Ini lumayan cerah ya gambarnya. Soalnya udah matahari udah nongol, tapi sebelah sini belum, dingin banget saya nih, kena angin. Padahal udah pakai jaket ya. Dingin guys, ini di desa sih ya, di perkampungan. Oke. Jadi anginnya itu sejuk tapi dingin. Kalau di kota kan panas ya. Siang-siang panas banget. Kalau di sini terbalik ya, dingin. Dingin banget. Oke, udah kita memasuki Desa Benda. Ini di atas pondok pesantren Al Hikmah 1. Oke. Tersendat dia ya. Dia tersendat, guys. Ngeri juga di sini, banyak intervensinya ya. Oke, turunin gimbal. Banyak intervensinya ini di sini nih, hati-hati. Nah, ini di pertigaan menuju ke Kali Salak. Cetak. Oke. Ya, ini pertigaan Kali Salak Cetak, Penggarutan, Pojok, Bumiayu. Itu pondok pesantren Al Hikmah 2. 2 apa 1 sih, samalah ya. Oke. Udah cukup ya. Karena anginnya kenceng, jangan sampai baterai habis. Ngeri juga saya ini. Oke. Ini Kota Benda, Desa Benda udah
full penuh ya. Oke. Yuk, kita langsung go home ya, melawan angin soalnya ini. Oke, udah cukup ya. Kita udah tengok. Oh, hati-hati di situ ada tower. Kita full ya. Hati-hati di situ ada tower. Yuk. Udah di mana itu ya? Oke, ini masih di pondok pesantren. Al hikmah satu benda. Awas, ada tower. Woi, ke sini, woi. Hati-hati. Ah, sini ya. Oke. Nah, ini pondok pesantren. Mantap jiwa, wamen. Banyak sekali ya anak-anak santri yang dari luar Jawa ya. Dari Sumatera, dari Bali, dari mana aja ini ya. Banyak lah. Jakarta. Oke. Ada semutnya nih, aduh. Dikerumutin semut. Tengah sawah sih ya. Oke, buruan go. Ayo. Ayo, mumpung tuh dia melawan arah angin sih ya. Jadinya lambat banget. Lambat banget, guys. Aduh. Keburu habis baterainya ini, takut habis doang. Oke. Tadi udah melewati pondok pesantren Al Hikmah 1 dan 2. Oke, kita go home. Mudah-mudahan bisa ya, jangan sampai habis baterainya ya. Dia lambat banget, guys. Lambat banget. Melawan arah angin sih ya. Tuh. Mana jauh lagi, masih jauh ini, udah 1 kilo lebih. Iya, jaraknya udah 1100 meter. Berarti 1 kilo 100. Masih jauh, guys. Ini area persawahan ya. Mantap jiwa wamen. Masih jauh ini, kena angin sih ya tuh. Anginnya tahan pohon kelapa. Anginnya kenceng banget kan kelihatan tuh. Pantesan lambat banget. Dia melawan arah angin sih ya. Wah, habis kayaknya nih baterai nih. Di tengah persawahan ini buat nanam apa ya? Bagus banget ya. Mungkin nanam jagung atau nanam kacang, sayur. Iya, kalau sawah nggak kayak gitulah ya. Itu kayaknya mau bikin nanam jagung atau kacang-kacangan, kacang ya. Oke. Atau butin alias ubi. Habis ini mah baterainya. Ayo buruan. Ini di Kali Keruh. Masih jauh. Masih 1 kilo, guys. Dia kebawa angin, guys. Ngeri banget. Turunnya sih ngeri ya. Oke, turun. Oke. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.